teater ini berfokus pada kemampuan orang tua untuk membiayai anaknya sampai tingkat pendidikan yang tinggi. Meskipun dengan keterbatasan, dengan kesederhanaan, tetapi dengan perkembangan zaman yang ada, orang tua di desa, di kampung, dengan susah payah berusaha untuk anaknya bisa berhasil dalam dunia pendidikan. Ina Watuwara, ceritanya tentang kehidupan warga desa Watuwara sejak awal dari terbentuknya wilayah tempat mereka tinggal dengan segala ritual adatnya sampai pada masa sekarang. Ya, teater ini sebenarnya mengangkat hal-hal seperti itu, tentang susahnya orang tua dalam kehidupan sehari-hari mencari makan sampai dengan tuntutan zaman yang mengharuskan anak-anak bersekolah pada tingkat yang lebih tinggi sehingga kehidupannya bisa lebih baik dari kehidupan orang tua sebelumnya. Untuk aktornya ada 4 orang, ya 5 orang aktor dari anak-anak SMK, sedangkan yang lainnya gurunya. Selama dalam berproses, mereka begitu antusias, mereka begitu semangat untuk belajar tentang teater dan juga belajar tentang keaktoran, bagaimana menjadi seorang aktor teater. Pohon-pohon kering, daun-daun
tetapi belum ada tanda dari langit. Binatang-binatang beberapa kali masuk keluar kampung. Sepertinya mereka kehausan. Lerau-ulang kanaikan tidak tutup mata dan telinga. Hidup serasa semakin susah. Semoga anak-anak bisa hidup dari hasil segalanya. Tinggal kita rajin dan pandai mengolahnya, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Iya bapak, sudah siap. Ya, mudah-mudahan bulan depan hujan sudah turun. Bila tidak, entahlah. Iya bapak, bisa susah. Semoga kebun kita masih beri kita makanan. Mari kita pergi. Iya bapak. Tidak lama lagi kita ujian akhir. Setelah tangan kalian kemana? Waktu saya kecil, saya sering melihat guru-guru dengan buku di samping pinggang, terkesan-kesan sekolah. Lalu saya bermimpi
satu saat seperti mereka. Kalau saya ingin balas jasa orang tua, saya kasihan mereka. Setiap hari pulang dengan badan penuh tanah untuk bisa bertahan hidup. Pulang sekolah baru bisa bantu mereka. Saya bingung mau kemana. Kalian tahu kehidupanku? Ayah dan ibu saya entahlah. Sejak kecil yang aku tahu adalah kakek dan nenek yang kupanggil emak dan bapak. Sekarang pun sering sakit-sakitan. Kalian pergilah. Saya akan menjaga laut tanah ini dan berdoa sampai kalian berhasil. Hidup memang tak sempurna, tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Setidaknya kita tetap berusaha sampai putus napas. Allah masih mampu memberi makan kita, tinggal sedikit cerdas untuk mengolahnya. Ya, kita harus sekolah dan rajin belajar untuk bisa mendapatkan keinginan kita. Jangan pasrah pada keadaan. Tuntutan hidup semakin tinggi, sedangkan kebutuhan semakin meningkat. Jangan tak ada batasnya. Ya, harus kita dapatkan apa yang kita inginkan. Itu harus. Ya, kita harus dapatkan yang terbaik. Sudahlah Uce, mari kita masuk. SMK bisa, SMK hebat. Yes! Sudah cukup, bisa baca dan berhitung. Kita tak punya apa-apa untuk bayar sekolah semakin tinggi. Kau kan tahu, harga beras semakin meningkat, utang semakin menumpuk, sedangkan hasil kobra dan mente kita tidak seberapa. Bagaimana dengan biaya sekolah semakin tinggi? Apa jual tanah seperti yang lain? Saya tidak mungkin mentelek dulu kita yang sudah bersepai untuk mendapatkan tanah ini. Lerawulan tanah ikan pasti memberi jalan. Kita ikuti saja dulu kemauannya. Saya yakin dia pasti akan berhasil. Saya juga ingin hidupnya lebih baik. Akan tetapi, perubahan zaman membuatku berpikiran. Serasa hidup ini terjepit antara semak peduli. Untuk makan saja masih berdarah-darah. Tidak ada hidup yang tidak susah. Tetapi bila kita yakin pada sang semesta, semuanya pasti bisa kita lalui. Hanya butuh sedikit tabah dan kesabaran. Ya Bapak, saya akan berusaha dan janji tidak akan menyusahkan kalian berdua. Diam! Tahu apa tentang hidup ini? Lihat luar. Ulang bawa tiga jasa. Bawa suami, bawa juga anak. Lamaran kerja ditolak. Palingan hidup di bawah pejabat orang tua. Bapak jangan samakan saya dengan mereka. Bukankah jalan hidup semua orang itu berbeda? Saya berjanji tidak akan menyusahkan bapak dan anak. Itu Pak, dia sungguh-sungguh. Berikan sedikit waktu untuk keinginannya. Percayalah. Sudahlah. Tunggu saya pikirkan dulu. Mudah-mudahan ada jalan. Sudah larut.
Tidurlah. Banyak yang kita hasilkan dari kebun. Untuk makan saja masih kesulitan. Apalagi untuk membiayai sekolah. Akan tetapi Bapak dan Mama akan selalu berusaha semampunya untukmu. Jaga nama baik kami sehingga kemanapun kami pergi, kepala kami tidak tunduk. Dengar itu, Wak. Yang Bapak katakan itu benar adanya. Hidup kita memang hanya bersandar pada alam. Dan amal Raulang inangini tanah ikan masih bermurah hati sehingga kita masih bisa bertahan hidup. Walau terkadang air mata darah. Ya, Mama. Saya semakin mengerti dengan kehidupan ini. Semua yang Bapak Mama katakan akan selalu saya ingat. Saya akan berusaha menjaga kepercayaan yang Bapak Mama berikan sampai saya kembali dengan kemenangan. Dan satu lagi, Wah. Kamu harus bisa menjaga dirimu. Kita perempuan, Wah. Sekali terjatuh, tidak akan mampu tegakkan kepala. Ingat itu. Kau sudah besar, kau harus bisa mandiri dan bekerja di dapur. Walau nanti kau bekerja di kantor. Saya akan selalu ingat itu, Mama. Jaga dirimu dan jangan lupa apa yang kami katakan. Amar, Raulan, Inani, Tanaikan akan selalu bersamamu. Pergi tidurlah, nak. Perjalananmu masih jauh. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Gokoi momuri eonae mope tan goe take mukara mopekan goe konalan a mopana nikuala eona sayangi. Sudah dari tadi, Nur. Saya tergerak mendengar di kejauhan menghanyutkan hati. Ya Allah, sebentar lagi kita akan berpisah. Dan alam itu sepi tanpa. Lalu, harus bagaimana lagi? Nur kan tahu, orang tuaku berkeinginan kuat
supaya saya bisa berhasil menjadi seorang sarjana, bisa bekerja dan hidup lebih baik dari mereka. Saya tahu itu. Tetapi bagaimana dengan hubungan kita? Wah, saya selalu pikir merayali dengan bayangan. Sepi itu akan merobek hati. Suatu saat, aku hanya tenang dalam pelukanmu. Semuanya pasti bisa ditangani. Tapi apa, Wah? Katakan. Mencintaimu membuatku semakin kuat. Ada pikiran begitu. Aku tak berdaya bila kau jauh di jangkauku. Kemana pun pergi, selalu bersama bayanganmu. Masih mati. Jangan kau teruskan. Aku tak sanggup mendengar. Aku menunggu Mawa sampai putus nafas. Memang sulit bertahan untuk kemurnian cinta. Tapi untukmu, apapun aku sanggup. No. Sedikit lagi gerak Mawa. Orang tuamu pasti tidak enak hati kalau menunggu. Ya, no. Mari kita pulang Mawa. Udah kata lagi. Mam, mari lagi. Hei, kenapa kalian? Kelihatan serius sekali. Ini gasing. Bisa marah petaka bila hujan tidak berhenti. Tanaman juga butuh matahari. Jika terus begini, bisa-bisa gagal panen. Mari kita bicarakan ini dengan lain untuk mengusir awan. Ya, ini bahaya. Saya juga lagi bingung dengan keadaan seperti ini. Anak saya beberapa waktu lagi akan menghadapi ujian akhir untuk mendapatkan gelar sarjana pertaniannya. Kasihan anak-anak kita kalau kami putus sekolah. Hanya tanah laut yang bisa kita anakan untuk hidup. Jangan lama-lama. Mari kita pergi. Mari kita pergi. Pergi. Agidahi sidang bahwa terdapati barang muda. Tidak ulang kita wana. Kalau tercumpah kalau tadi kelaraan telah lalu. Agidahi! Agidahi! Merah, kuning, hijau, hitam, putih, kehidupan. Kami tumbuh bersama batang, tulang keras batok kelapa, menghirup kering daun jagung dan kemuling bulir-bulir padi. Menganyam keringat peri luka daun-daun lontar, menyadap tetes demi tetes, Gua paham semua.
Bila setiap hari boleh legoi menaranu, waka goi memakmeri. Legoi bela wabelehu, waka goi mempusinu pada piga. Buku ilai mari waka, kotu denala ilai, leitak